بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين قال الإمام حجة الإسلام في الإحياء أما بعد فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء الله وعدوة لأعداء الله اللهم صل على سيدنا محمد. Berkata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Ihya, amma ba'du, adapun selepas daripada itu, fa'inna dunia, maka bahwasanya dunia ialah musuh Allah, wa'aduwatun li'awliya'illah, juga dunia ialah musuh kepada awliya Allah, wa'aduwatun li'a'da'illah, demikian juga dunia ialah musuh kepada musuh-musuh Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala amma adawatuha lillah, adapun permusuhannya bagi Allah, fa innaha qata'at at-tariqa 'ala 'ibadillah, wa lidzalika lam yanzur ilaiha mudh khalaqaha. Adapun permusuhannya, yaitu permusuhan dunia lillah, kepada Allah, fa innaha qata'at at-tariqa 'ala 'ibadillah, kerana bahwasanya dunia qata'as, memutuskan
at-tariqa, memutuskan jalan, ala ibadillah, ke atas hamba-hamba Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia memutuskan perjalanan seseorang kepada Allah. Dunia memutuskan perjalanan seorang hamba Allah kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walidhalika, dan kerana yang demikian itulah, lam yanzur ilaiha mudh khalaqaha, tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala memandang kepadanya semenjak Allah menciptakannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ialah ujian kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah menjadikan dunia ialah ujian kepada kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iblis, syaitan, dunia, nafsu ialah ujian kepada kita semua. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, al-jannatu huffas bil makarih wan naru huffas bis syahawat. Allahumma salli ala sayyidina. Syurga itu dibentang jalan kepadanya dengan perkara makarih. Makarih ialah sesuatu, makarih ialah perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Sementara neraka itu huffat bisyahwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara neraka itu dibentang kepadanya dengan keinginan-keinginan nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga jalan kepadanya dibentang dengan makarih, perkara-perkara yang tidak diingini nafsu, seperti ibadat. Ibadat nafsu tak mau buat, kecuali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia buat tu selepas dia dah dikuasai. Kita dah membiasakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah membiasakan diri kita beribadat. Ketika itu dia pun terbiasa dah buat ibadat. Seumpama seperti sembahyang. Sembahyang itu berat. Wa innaha lakabiratun. Sembahyang itu sungguh berat. Illa 'alal khashi'in, kepada melainkan orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, mereka menanti-nanti sembahyang. Kalau dah masuk waktu sembahyang, kalau tak sembahyang, tak boleh hidup. Sembahyang barulah dia rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barulah selesa duduk. Satu kertas sembahyang itu ialah hanya boleh dibuat oleh hati-hati yang khusyuk. Di luar sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak orang yang tak cukup sembahyang lima waktu sehari semalam. Kita duduk dalam masyarakat yang sembahyang lima waktu sehari semalam. Di luar sana tu ramai orang yang tak cukup sembahyang lima waktu. Kadang-kadang tengok orang tu bagus sangat, tapi tetap dia kata, ustaz tolong doa, saya ni sembahyang ni subuh susah lah. Tu yang kata mereka tak cukup lima waktu sehari semalam. Jadi subhanallah, maka ibadat yang berat itu, yang berat tu dirasai oleh nafsu. Demikian juga pengajian, hadir kuliah, bukan mudah nak main mengaji ni.
nafsu rasa berat nak pergi mengaji. Walaupun orang dah ajak jomlah mengaji, tapi jawapannya pia dulu. Pasal berat. Melainkan orang yang Allah telah campakkan kemanisan ilmu, yang berat dah jadi mudah, dan sentiasa mencari-cari pula malih-malih ilmu. Jadi orang yang duk cari-cari malih-malih ilmu, tak ada cari sana, sana tak ada cari sini. Itu ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memudahkan dia mempelajari ilmu pengetahuan. Dan insya-Allah dia bakal memasuki syurga. Sebab jalan ke syurga itu di antaranya ialah dengan kita masuk ke taman-taman syurga di dunia ini. Jadi subhanallah, maka seseorang yang telah pun menjalani jalan kepada Allah, dia akan terputus jalan dengan sebab dunia. Orang ada yang mengaji sebagai contoh, dia pun mula-mula berjinak dengan alam perniagaan. Berniaga ni sibuk. Sibuk dia bukan sekat kita nak kena melibatkan diri dengan dia, tapi otak kita tu duk di, sebenarnya dunia ni dia duk, sebenarnya otak kita ni, fikiran kita duk di mana? Hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu Allah puji orang-orang yang berniaga tapi tak lupa kat dia. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Di sana ada orang-orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan jual beli daripada ingat pada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi waktu yang paling mencabar seseorang itu ialah waktu dia berdepan dengan waktu sembahyang. Jadi bila mana dia masuk waktu sembahyang, waktu itulah Tuhan duga. Waktu itu orang masuk, orang main. Maka sebab tu di Mekah 5 minit nak masuk waktu sembahyang, kerajaan telah pun menetapkan tutup kedai. Sebab perniagaan ni dia melalaikan daripada sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia melalaikan daripada sembahyang. Tapi Mekah tak macam dulu lah. Orang Mekah kata hari ini tak ada dah undang-undang tu. Nak berniaga, buka kedai pun tak apa. Waktu sembahyang, buka kedai pun tak apa. Tak buka kedai pun tak apa. Tak ada undang-undang. Dulu tarik lesen. Ini Mekah akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, jadi dunia tu memutuskan hubungan seseorang dengan Allah. Sebab itu seorang ahli perniagaan, dia datuk. Tapi dalam ramai orang yang berpangkat datuk ni, ada seorang yang Tuhan pilih jadi awliya. Tak ramai. Ada beberapa orang yang Tuhan angkat jadi wali. Selepas dia berjaya melepasi ujian dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dah berjaya sangat-sangat dah. Duit ni tosa kata dah juta, jutawan lah. Dia pesan kepada orang yang baru nak jinak-jinak dengan perniagaan. Pesanan dia pelik. Pesanan dia pelik. Dia kata jangan meninggal besar sangat. Jangan meninggal besar sangat. Takut mati. Takut mati dalam keadaan sibuk sangat dengan dunia. Pelik pesanan tu. Jangan meninggal besar sangat. Nanti mati takut sibuk dengan dunia. Jadi apa resiko dia? Bila kita sibuk dengan dunia, bila nak mati, hatu yang akan sampai ni otak kita.
Kita akan fikir atau. Jadi kalau kita mati, dalam keadaan kita ingat dan sibuk dengan dunia, matilah seseorang itu dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dia lupa pada Allah, dia sibuk dengan dunia, otak dia ialah pada dunia. Ada, sebab itu su'ul khatimah ni ada, dia ada dua jenis. Yang pertama, nak mati teringat dunia, patut ingat pada Allah. Tapi teringat pada dunia, kereta dia, rumah dia, kebun dia, duit juta-juta dalam bank dia, semua tu kalau kita sayang, dia mai waktu mati. Waktu duk teringat sayang kasih ke dunia tu, Allah cabut nyawa. Ketika malaikat cabut nyawa tu, dalam keadaan ingat pada dunia, sayang pada dunia, matilah seseorang tu su'ul khatimah. Diluaklah matinya tak teringat nak mengucap la ilaha illallah. Yang kedua lagi teruk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua lagi teruk, ketika nak mati tak percaya pula pada Tuhan. Na'udzubillah, itu lagi teruk. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu dunia ni jangan kasih. Sebab itu di antara dosa besar ialah cinta dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok, cinta dunia ialah merupakan dosa yang sangat besar. Qala walidhalika lam yanzur ilaiha mudh khalaqaha. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat dunia semenjak Allah menciptanya. Maksudnya Allah tidak pernah melihat dengan pandangan rahmat. Allah tak pernah melihat dengan pandangan kasih sayang pada dunia. Sebab dunia ni kerjanya memutuskan seseorang dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duk rajin main mengaji dengan sebab dunia, tinggal mengaji. Mula-mula tinggal sekali, lepas tinggal dua kali, lepas tiga kali, lepas tinggal semua. Tak main lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa amma adawatuha li awliya'illah fa innaha tazayyanat lahum bi zinatiha wa ammathum bi zahra bi zuhratiha wa nadaratiha hatta tajra'u mararata as-sabri fi muqata'atiha. Yang kedua, musuh pada para awliya. Kerana dunia ni tazayyanat lahum, dunia ni dia akan menghiasi, dia akan berhias untuk mereka dengan perhiasannya. Wa ammathum, dan dia akan meliputkan, dia akan meliputi mereka. Bi zuhratiha, dengan keindahannya. Wa nadaratiha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan keindahannya. Hatta tajarru'u, sehingga menelanlah mereka itu, mararata sabri, kepahitan sabar, fi muqata'atiha, masalah sayyidina Muhammad, demi untuk mendapatkannya. Para awliya, jadi dunia ni dia akan tackle, dia akan mengorak, dia akan menggoda para wali-wali Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seumpama satu orang perempuan yang nak pada seorang lelaki, dia akan menghiaskan dirinya, dia akan menarik, dia akan menarik perhatian orang yang dia nak. Dia akan menggoda, begitulah dunia. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka
sedikitlah orang yang mampu untuk berdepan dengan godaan-godaan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia main dengan duit, dia main dengan nama, kedudukan, pangkat dan sebagainya, semua main. Jadi ketika itu macam mana dia nak berdepan tu? Mampukah dia sabar menahan godaan-godaan dunia tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu payah nak cari orang yang sabar dengan ujian-ujian keduniaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duit banyak dah, tak lagi duit. Harta banyak dah, tak lagi harta. Sedangkan bukan guna pun, duduk simpan je. Duduk seronok simpan je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang lebih membimbangkan, tempat yang sepatutnya dia mendekatkan diri pada Allah, tidak berlaku macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh. Jadi orang, bukan contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi bila tutup guru pergi mengajar, dia bagi duit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi duit. Bila dia bagi duit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dibimbangi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang yang tidak membulatkan hatinya Tuhan akan menjadikan duit ialah tujuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akan menjadikan duit sebagai tujuan. Jadi bila duit sebagai tujuan, habis. Kata Pak Sumit dulu, ustaz mengajak bukan ada pahala lah. Terkejut kami. Ustaz dah dapat dah bulan-bulan gaji. Tak ada lah di akhirat esok. Sebab bayar lah. Jadi sebenarnya peringatan Pak Su tu ialah jangan jadikan dunia itu tujuan. Kalau ada, ada. Tak ada, tak ada pun alhamdulillah. Ada pun alhamdulillah. Tak ada pun alhamdulillah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita pergi kuliah, orang bagi sagu hati. Lepas tu kadang-kadang orang lupa nak bagi. Kadang-kadang saling mengharap, mengurusi nak bagi, si usaha nak bagi. Kadang-kadang kedua-dua terlupa, ataupun kedua-dua tak bagi. Kalau dia ingat, si usaha bagi dah. Kadang-kadang si usaha ingat, hari bagi dah. Akhirnya tak bagi. Orang yang prihatin terhadap sagu hati, dia sedar depa ni tak bagi. Jadi alangkah kalau soalan Sayyidina Muhammad, dia boleh mesej pula, dia boleh WhatsApp pula, tak bagi ni. Tak tahulah kalau ada macam tu. Jadi bagi orang yang bukan tujuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata hari ni rezeki tak ada. Tak bagi sebab takdir Allah dalam tulisan takdir, rezeki tak ada. Dan tak kisah pun. Dan tak kisah pun. Sebab dia memang ajak bukan kerana duit. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa pula dia pergi talim pula. Orang bagi tak padan pula. Memang cakap sikit ya, tapi bagi banyak. Sebabnya mungkin Tuhan nak ganti hari tu. Hari tu tak dapat, lepas tu Tuhan ganti. Alhamdulillah. Tuhan Maha Kaya. Tuhan nak suruh tengok kat dia. Dialah yang memberi, dialah mu'ti, dia juga mani'. Dia pemberi, dia yang menahan.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu Dr. Harundin, dia yang paling dia marah, orang bagi betul-betul kat dia, dia marah sangat, dia tak mau. Tapi orang nak bagi juga, sebab dia kaya dah, dia sangat-sangat kaya. Salah Sayyidina Muhammad, dia sangat-sangat kaya. Tak tahulah berapa masjid dia buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia seorang wali yang besar. Ada satu orang tu cerita ke rumah Dr. Harundin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kawan tu makan, minum petang dengan Dr. Harundin di luar rumah, tiba-tiba hujan. Bila hujan mai, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Kawan tu tengok sendiri, tang Dr. Harundin tu dia macam ada payung. Macam bentuk, ada bentuk pula hujan tu. Patut kena tapi tak kena. Dia kata, hak tu dia tengok dalam mata dia, ke rumah. Satu malam tu di rumah Dr. Harundin, lampu elektrik padam. Sedangkan dia duduk dalam bilik. Salah kawan haduk, depa haduk rumah dia ni warna lilin. Ketuk-ketuk pintu, buka-buka pintu, bercahaya muka dia. Allahuakbar. Tu wali Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak mahu duit. Tapi orang nak bagi juga, orang nak bagi juga, bagi melalui PA dia ke. Ha, tu dia terima. Bagi direct dia tak mahu. Dia cakap tak suka. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu orang yang kuat. Kalau minta sumbangan, bagi ribu-ribu. Tapi kalau lain daripada awliya Allah, yang kalau seorang tu Tuhan nak menjatuhkan kedudukannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka takkan mampu seseorang awliya itu untuk mendepani dengan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tak mampu untuk sabar dengan dunia. Qala wa amma adawatuha li'a'da'illah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar kita pada pagi ini ialah grup infak madrasah 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Muhabbin madrasah seluruh Malaysia, Nazar sekeluarga, Suzi sekeluarga, Abdul Rahim Abdul Samad, Rozani Nasruddin Taman Mawar, Muhammad Satria Budiman, Lembah Beringin, hamba Allah Tawaw Sabah, Hajar dan Rosli sekeluarga, Hasliza Kuala Lumpur, Haji Taliz dan Rosita Tawaw Masyuri, Umi sekeluarga Amangan Haid, Sayang Ummah, Arwah Arsyad dan keluarga Padang Lumat, Ahmad Perfume Kuala Darang. Allah kabul semua hajat-hajat mereka. Allah mudahkan mereka menjadi hamba Allah yang taat. Allah bahagiakan mereka di dunia dan juga ada akhirat. Allah selamatkan daripada tipu daya dunia. Allah jauhkan daripada kemurkaannya. Allah dekat dengan keredaannya. Allah angkat semua musibah, penyakit dan masalah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.